Jadi eksistensi itu apa sih? Manusia yang eksis itu apa sih? Manusia yang eksis itu manusia yang sadar bahwa dia ada, menguasai dirinya dan bertindak atas nama dirinya. Itulah orang yang eksis. Ini nyawa teorinya eksistensialisme. Istilahnya kesadaran eksistensial, kedirian eksistensial. Jadi eksis itu bukan berarti kamu terkenal. Sekarang eksis itu kan definisinya terkenal. Followerku sudah sekian ribu, itu kan kamu merasa wah berarti aku eksis. Enggak itu. Kadang-kadang untuk eksis kamu malah pencitraan. Aslinya enggak begitu, dibikin begitu. Itu namanya kan pencitraan. Dalam rangka apa? Followernya banyak, diikuti banyak orang, dan kamu merasa eksis, padahal tidak. Eksis itu kamu yang sadar siapa dirimu, kemudian kamu mengontrol dirimu secara penuh, dan kamu bertindak sesuai keputusan dirimu sendiri, hasil keputusanmu sendiri. Itu namanya eksis. Jadi pertanyaan dasar filsafat kan who am I, siapa aku. Itu dasarnya untuk kamu eksis. Kalau kamu tidak ngerti siapa dirimu, ya kamu tidak mungkin bisa eksis. Kalau kamu tidak bisa jawab apa sih, siapa sih aku ini sebenarnya, ciriku apa, yang bisa bikin seneng aku apa, yang bikin aku galau apa, kekuatanku sampai di mana, kekuatan lahir, kekuatan batin, aku bisa apa, tidak bisa apa, berani apa, takut apa. Ini kan dari sini nanti kamu tahu. Terus jadilah dirimu sendiri. Itu namanya eksis.